Laju Prima dan Murni Jaya merupakan pasukan terdepan dari Hiba Group yang mengemban tugas sebagai bis akap yang bersaing dengan para rivalnya di jalur masing-masing. Laju Prima cukup terkenal di Purwodadi dan Bojonegoro. Murni Jaya punya fans setianya di jalur Jogjaan. Di balik nama Laju Prima, ternyata Hiba Group telah lebih dulu melahirkan PO Laju Utama. Bagaimana sepak terjang PO Laju Utama waktu itu? Akhir tahun 90-an sampai dengan 2000-an, Hiba Group mulai melirik bis antar kota. Nama PO yang digunakan pertama kalinya yaitu Laju Utama, kemudian disusul oleh Bela Utama, dan kemudian Laju Prima. Saat itu, untuk operasional Laju Utama dipercayakan kepada almarhum Bapak Osi Suteja sebagai kepala divisi dan almarhum Bapak Herdi sebagai kepala operasional area Sukabumi. Untuk trayek akap Hiba Utama Group yang pertama kali adalah jurusan Sukabumi Pulau Gadung dengan menggunakan nama PO Laju Utama. Waktu itu Laju Utama memiliki logo livery mirip palang merah. Gara-gara logo livery tersebut, sebagian penumpang menyebutnya bis ambulan. Dengan suksesnya melayani trayek dengan keberangkatan awal dari Terminal Degung, Sukabumi menuju Terminal Pulau Gadung di Jakarta Timur atau sebaliknya. Kemudian Laju Utama menambah trayek bis akap jarak pendek dengan jurusan Sukabumi Uki Bekasi, Sukabumi Uki Cikarang, Sukabumi Tanjung Priuk, Bogor Uki Bekasi, Bogor Tanjung Priuk, Cibinong Uki Bekasi. Salah satu ciri khas bis Laju Utama saat itu adalah bodinya kotak seperti bis kota dengan model kaca belah. Kru Laju Utama saat itu menyebutnya bodi roti tawar. Bodi kotak atau bodi roti tawar, ciri khas Laju Prima ini merupakan bodi rombakan atau rebodi. Bodi kotak ini terakhir terlihat di tahun 2009. Ketika saat itu bis akap masih diperbolehkan lewat Uki, bis Laju Utama mendominasi terminal bayangan di Uki. Kini Laju Prima tetap eksis melayani para penumpang dengan trayek legendarisnya. Sampai jumpa di video berikutnya.